ketemu lagi dengan gue sih. Kali ini gue berada di daerah Alam Sutra, tepatnya di Hachi Grill. Bagaimana keadaannya, yuk mulai kenal. Harga per packnya berapa per orangnya? Untuk jenis paketnya bapak, jenis paket ada yang kombinasi yakiniku only sama yang sabu-sabu only. Kalau untuk yang kombinasi dia bisa nikmati dua-duanya pak, yakiniku sama sabu-sabu ada satu table. Di sini juga ada tiga jenis paket dagingnya, ada yang reguler, prime sama yang supreme. Oke, berarti yang paling murah itu hari biasa itu berapa? Biarnya 30.000 aja sih pas sama dinner ya, lunch sama dinner gitu. Oh, oke. Okay. Berarti kalau netnya berapa? Netnya kalau untuk yang dinner sekarang sih 229.000. 229.000 itu udah combo ya? Rebusan sama bakaran. Kalau bakarannya itu berapa? Kalau bakarannya sekitar 205.000. Oke, okay. Kalau weekend? Kalau weekend juga harganya sama seperti ini. Sama? Kalau untuk dinner sama weekend harganya sama. Oh, sama. Oke okay, deh. Makasih ya, Mbak. Ya. Ada batasan waktunya nggak? Jam untuk dinner, tapi kalau untuk bilang kami sih fleksibel aja ya. Kalau apa? Kalau misalkan di hari biasa, bilang kami fleksibel, jadi kalau misalkan bapaknya harus 2 jam. Oke. Okay. Tapi kalau untuk dinner sama weekend kami per 2 jam. Oh, kalau kalau untuk siang-siang bebas gitu? Iya, kami fleksibel aja, kalau misalkan nggak ada reservasi selanjutnya, bapaknya boleh lanjut. Oke, okay. Kalau misalkan... Berarti kalau misalkan lu datang siang-siang, kalau misalkan sepi, boleh bebas dari lebih dari 2 jam, boleh. Tapi kalau misalkan... lu datangnya waktunya yang rame, malam itu hanya dikasih batas waktu hanya 2 jam, cukup hanya 2 jam boleh gitu. Oke, bagaimana makanan di dalam nanti kita lihat ya. Bye. Kalau bakarannya sih agak lebih komplit dan lebih enak, lebih komplit pilihannya dari sambal. Kalau untuk rasa? Rasa 11-12. Tapi kalau gue sih lebih suka ini, cikri. Nilainya berapa? Karena kuah sabunya ada apa? Chicken collagen favorit. Nilai 1 sampai dengan 10? 8. Nice.
Buat teman-teman yang mau kemari, lu rekomen untuk kuahnya apa? Chicken kolagen. Chicken kolagen. Untuk grillannya oke okay, ya. Oke. Okay. Kalau ini halo. Gimana untuk rasanya? Kalau lu di sini paling favorit apa? Makanannya. Makanannya. Grillnya. Apa yang membedakan Hachi Grill dan Sabu Hachi? Kalau Sabu Hachi dia combo. Kita satu doang. Kalau di Sabu Hachi satu doang atau combo. Kalau di Hachi Kalau nilai 1 sampai dengan 10? 8,5. Yang mana? Putih. Yang putih, paling lu rekomen. Itu namanya apa? Saus Signature. Oke. Mbak, untuk cabang Hachi Grill ada di mana aja? Kita ada di Alamsa, ada di Pasar Sindoro sama di Bandung. Lebih jelasnya bisa di Google aja. Oke deh, makasih ya Mbak. Mari. Di sini yang the best, karyawannya ramah-ramah banget ya. Ya, betul. Gimana Ibu Ani? Bu, gimana? Betul. Servisnya di sini gimana karyawannya? Cakep ya? Itu udah menjadi andalan ya. Ini ramah-ramah banget semua. Kalau misalkan itu, kalau misalkan ada apa namanya pengunjung datang gitu, langsung mereka rame-rame teriak kasih nasi. Belum datang udah kasih nasi aja, kasih nasi gitu. Tuh. Dan servisnya tuh benar-benar good banget lah. Kalau ada pakai piring kotor lah diangkut. Benar-benar. Pelayanan itu 9 untuk di Hachi Grill. Nice. Tuh, manajernya juga. Nah, ini si Ben tuh. Si Ben di ngomong sama karyawan sama manajernya tuh. Ini nice banget pelayanan itu. Good. Sukses terus buat Hachi Grill. Nice. Guys, gue udah cobain untuk di Hachi Grill. Kalau untuk rasa dia hampir sama karena satu manajemen dengan Sabu Hachi. Tapi kalau untuk menurut gue, untuk rebusannya ini lebih better rasanya dibanding sama di Sabu Hachi. Walaupun dia satu manajemen, untuk bakarannya pun juga. Nah, di sini yang menarik bakarannya beda sama di Sabu Hachi. Nah, gue lebih suka bakaran tuh yang kayak gini tumpunya dibanding di Sabu Hachi. Kalau Sabu Hachi beda ya tumpunya. Nah, ini lebih asik bakarannya juga rasanya. Kalau menurut gue lebih oke dibanding kakak sekandungnya. Kalau nilai 1 sampai dengan 10, ini sih gue kasih nilai 8,5 lah. Pokoknya very recommend buat lu yang mau makan all you can eat. Bakaran yang paling untuk bakaran yang paling the best tuh ini dagingnya, karena ini nggak ada lemaknya. Tuh, ini rasanya enak, nice. Ditambah cocolannya ini tadi. Nah, ini yang tadi signature enak. Very nice. Oh iya, untuk yang kuahnya tadi gua rasa apa ini ya? Manis gurih. Yang manis gurih itu cuma ada 4. Di sini rata-rata kita mesennya chicken kolagen sama manis gurih, gua lupa namanya apa, tapi lebih enak rasa lebih enak untuk kuahannya dibanding sama kakak satu grupnya dia. Oke, thanks for watching, jangan lupa like dan subscribe ya, channel sampai jumpa, love, bye.